Hai sahabat hidroponik. Video kali ini kita akan review pompa Venturi merek Amara SP1200A. Pompa ini kami pesan via online, jadi dapat harga yang lebih terjangkau. Ini sebenarnya adalah pompa akuarium, tapi kita akan gunakan untuk kebun hidroponik. Langsung aja yuk kita buka kotaknya. Oh iya, jangan lupa berikan like dan subscribe ya. Terima kasih. Langsung buka aja ya. Nah, ini dia isinya. Ada selang, ada saringan. Ini pompanya. Pompa Venturi merek Amara 1200. Daya 18 watt dan bisa mengangkat air hingga ketinggian sekitar 1 meter. Ada jaminannya guys, selama 6 bulan. Ini saringan untuk menghalangi kotoran masuk ke dalam mesin. Satu saluran keluar kita tutup, kemudian pasang selangnya. Selang ini berfungsi untuk menciptakan gelembung udara pada air yang disemburkan keluar. Tujuan penggunaan pompa ini pada modul rakit apung adalah untuk mengaduk air nutrisi sehingga merata ke semua bagian. Juga untuk meningkatkan kadar oksigen dalam air yang sangat berpengaruh baik untuk pertumbuhan tanaman. Sekarang kita coba nyalakan. Semburannya lumayan jauh ya. Di sini kita ingin menunjukkan perbedaan penggunaan selang dengan yang tanpa selang. Tanpa selang, maka yang keluar hanyalah semburan air saja. Jika selangnya dipasang, maka air yang keluar akan disertai dengan gelembung udara. Gelembungnya ini sangat bermanfaat untuk akar tanaman kita. Sudah tahu kan manfaat pompa Venturi untuk hidroponik? Bisa dicoba di rumah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.